Oke. Hai teman-teman, jumpa lagi bersama saya Dedi Wicaksono di atas gudang di Stardew Valley. Dan kali ini kita akan berusaha untuk menyelesaikan koleksi dari museum di Pelican Town. Tapi untuk menyelesaikan itu, apa saja yang kita perlukan? Yuk kita lihat dulu. Oke, jadi sebenarnya untuk salah satu quest untuk supaya bisa mencapai true perfection atau endingnya sebenarnya itu adalah untuk mengoleksi semua dari apa yang ada di museum ini sih. Lebih tepatnya kita mendapatkan achievement true complete the museum collection. Jadi ada a complete collection ini sih. Ada berapa yang belum? Dua dari sisi mineral. Yang satu kalau nggak salah dolomit, yang satu obsidian. Dan yang satu lagi itu adalah dari artifak. Artifaknya ini adalah prehistoric scapula, kalau nggak salah. Scapula itu artinya tulang punggung, tulang bahu ya, mungkin. Jadi kita sepertinya tidak perlu untuk mencari di artifak, tapi sepertinya kita harus mencari di kita harus membunuh ini kalau saya skeleton sih. Jadi sepertinya saya akan berusaha untuk menuju ke Deep Mine Dungeons, terus kemudian kita baru akan menuju ke sana bersama mencari skeleton. Kayaknya itu sih. Hari ini saya sepertinya akan bermain sangat singkat karena beberapa saat lagi saya mesti pergi ke Jakarta. Bakalan ada acara Car Free Day dan kebetulan kantor juga ikutan sana. Jadi mungkin kita bisa ketemu kalau misalkan kalian lagi ada kesempatan. Alright, jadi mungkin hari ini kita akan berusaha untuk mengkomplit koleksi ini. Oke, okay, let's go. Jadi yang pertama kita lakukan, mungkin kita menyapa warga rumah dulu. Minum espresso yang banyak. Cek apakah, sudah ada keju yang matang. Mantap. Keju yang matang artinya kita bisa shipping yang banyak hari ini. Ini dia teman-teman. Mana dia tadi keju? Oh ini dia. Ada batu di tempat gua. Apa ini itu? Ada baterai. Dikasih jade sama wizard. Menarik sekali. Jadi kalau misalkan si fiber ini matang, si para itunya apa itu namanya si Junimo-nya nggak ini ya, nggak bekerja dia. Mereka tidak memotongnya. Menarik sekali. Okay. Jadi hari ini kita akan menuju ke dungeon. Tapi sebelum kita menuju ke dungeon, gue mau jalan-jalan dulu, memastikan bahwa ini kita. Oh astaga. Oh, hancur ya sepertinya. Salah satu preserve jar gua rusak. Dimakan oleh ini. Batu. Oh, dia minta cookies by the way. Ya, boleh. Ya, sebelumnya saya mau taruh ini di sini dulu ya. Nama koleksi ini juga pisang ini gue mau taruh di sini. Lumayan sih ini pisang bisa buat bikin apa itu namanya tower ke Ginger Island, cuman apa ya butuh Dragon Tooth dan Dragon Tooth tuh sangat sulit sekali dapetin. Ada lagi nggak yang lain? Nggak ada sepertinya. Ini mateng ya, tapi yang ini belum. Gue mungkin salah tangkap atau gimana? Oh sudah juga ding. Oke. Okay. Mungkin gue lupa menaruh satu di situ. Jadi yang perlu saya lakukan itu adalah menaruh barang-barang ini dulu. Nah, rada bingung. Jadi kemarin kita sudah menyelesaikan banyak sekali quest ya. Cuma. Untuk kali ini sepertinya kita akan sedikit terdistraksi. Di sini dan ada satu sturgeon row.
Anda bisa mengambil beberapa telur di sini, telur dino. Telur dinosaurus, telur. Ah, ini dia. Gue cuma perlu mengambil 1, 2, 3, 4. Oh, jangan semuanya. 9 saja. Ternyata ada. Oke, ini masuk, ini masuk, dan ini masuk. Siap. Oke, kembalikan lagi. Ini dia gold milk dan ini satu lagi ini. Hop. 1, 2, 3, 4. Sip. Mantap. Mungkin satu ostrichnya sudah berkembang biak lagi kah? Menariknya di sini ostrich itu dia masuk ke dalam barn ya, bukan ke dalam ini, bukan ke dalam coop, bukan ke dalam kandang ayam. Masukin semua dulu. Batu sudah. Yep. Cuman ada sedikit sih sini. Oke. 54 oak resin. Kita kurang 50 lagi. Jadi kita masih belum bisa bikin banyak apa itu namanya? Barrel atau keg. Gentong itu. Iya, ini gue bisa taruh sini. Oh, sebentar.
Oke, kita akan menuju ke main sekarang dan berusaha untuk mencari si skeleton, skelly. Nah, berarti di 75 kayaknya. Ya, seperti ini. Sini ada. Menarik sekali. Wah, boom. Nah, ini dia si skeleton. Sayangnya tidak ada prehistoric scapula. Ada lagi nggak si skeleton? Nggak ada sayangnya. Skelly, Skelly, where are you? Oh, itu dia. Oh, ada banyak. Mantap. Kita akan bersama bantai mereka dengan cepat. Bone fragment, bone fragment. Tidak ada. Not really good. Keberuntungan saya kurang. Oh, itu ada. Nice. Bone fragment. Itu ada lagi di bawah. Oke. Kita akan berusaha untuk membunuh semua skelly-skelly yang ada. Hanya bone fragment doang ya. Ada lagi 1, 2, 3 di situ. Belum ada juga. Mungkinkah ada di sini? Kayaknya sih nggak ada, nggak yakin aja. Void essence. That's nice. Ada yang kabur. Mari kamu. Ini ada di sini dia. Masuk. Kita ambil di sini. Banyak gold, so many gold. Jadi tujuan kita jadi tanpa arah karena tidak ada sih itu. Ada totem farm. Oke. Keluar lagi terus masuk lagi ke level 75 nggak salah. Iya, betul sekali. Cuma ada bone fragment doang ya. Itu dia di situ. Mungkin kita minum ini dulu. Makan dulu nih. Hop. Oh, ada di bawah sana. Mana skeleton-skeleton itu? Hmm.
Banyak banget gue dapat frozen guild. Apakah di bawah ada skeleton? Tidak ada ya. Tidak ada. It's alright. Udah keluar lagi. Nah, balik ke 75 lagi teman-teman. Oh, kita keluar dulu deh. Nah, masuk lagi 75 lagi. Nah, itu dia. Kalau kita nggak keluar gitu, kita nggak ngereset mainnya. Jadi dia bakal kembali seperti pertama kali kita masuk. Langsung ada tangga di depan. Oke, ada tangga di situ. Jadi kita mencari skeleton. Skelly, Skelly, where are you? Susah banget sih nyari skeleton. Dwarf scroll 2. Mungkin ini saatnya gue mau crafting ini kali ya, monster mask, butuh batwing sama slime. Nggak ada lagi nggak? Nggak ada sayangnya. Coba kalau misalkan gue ke level yang lebih dalam. Kok bisa dapat boots? Aneh. Ya sudah. Mungkin gue bisa sambil membantai para makhluk ini ya. Mr. Smiley Face. Inventory full, luar biasa sekali. Main tuh dapat banyak magma ore. Gua akan keluarkan yang lain. Apa ya? Poi ini atau pina colada? Mungkin kita minum dulu pina coladanya. Pina colada. Doom. Strange bun, strange bun, strange bun. Ini dia di sini. Meledak langsung. Dapat squid ink gue. Nice. Itu artinya gue nggak perlu beli squid ink dulu. Oke, let's go back.
Ternyata gue bisa bikin si foam pudding. Yes. Plus 4 fishing, mantap kali ini. Luar biasa. Masukin sini aja. Ternyata nggak semua yang kita jalankan tuh bisa mulus-mulus aja ya. Kayak kemarin biasanya, kayak kemarin sore itu saya mainin lancar apa? Saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Tapi kali ini no, nada. Faktor luck itu sangat menentukan sekali di game yang full dengan RNG seperti ini. Weather report tidak ada hujan ya besok. Oh, tapi hari ini saya akan sangat beruntung. Jadi artinya kita akan kembali lagi ke mine untuk mencari si Mr. Skelly ini. Okay, nice. Oh, dia ngambil juga. Oh, menarik sekali. Ya udah. Kita akan luangkan waktu untuk mengambil. Hey boy. Ada satu hal yang gue lupa kemarin, yaitu mengganti isi dari semua ini, preserve jar. Ini udah. Ini dia. Matang semua kan? Gila banyak banget. Tut set 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 set. Mantap kali. Banyak. Ini gue penuhin aja kali ya semua. Yang pomegranate jauh lebih mahal dari apel. Pomegranate juice. Habis. Oke. Refill dulu semua, beres. Kemudian kita refill semua jus ini yang ada sini. Oke. Terus sebelum itu gua mau taruh dulu yang ada sini. Dan taruh dulu yang ada di sini. Baru kemudian gua refill star fruit. Mantap. Oke, mari kita mulai. Teman-teman instant food dulu. Ini ada satu belum. Ya, bahkan sekali panen ancient fruit aja belum bisa untuk memenuhi cake ini semua ya. Star fruit dulu. Luar biasa. Full teman-teman.
116. Gila. Gua kan ambil ini aja. Blueberry jelly doang. Oh, blueberry jellies. Satu lagi, strawberries, red cabbage, dan cranberries. Train is passing Stardew Valley. Oh, gue lupa ngasih cookies. Rada jagi. Sorry.
Oke, sekarang kita mulai masuk ke 75 lagi. Nah, oh, bone fragment boleh. Lucky banget gua. Tapi tidak terlalu lucky. Oke, wah lumayan. Nah, ini banyak nih skeleton. Bone sword. Baru pertama kali gue lihat. Tidak ada ini. Menarik sekali. Dapat 2 diamond. Gue lucky banget ya. Masa muncul tepat di depan mata. Tapi sayangnya tidak ada skeleton lagi. Wah. Ya, yeah, not so lucky at all. Another bone sword. Mesti scapula ini. Prehistoric scapula pada kemana? Mungkin coba pakai ini. Hop. Langsung dapat. Ada skeleton sini. Oke, okay. Leave the mine. Coba sebentar, gue mau search dulu di Wikipedia. Skeleton tuh paling banyak di mana ya? Level 71 sampai 79. Oke. Okay. Untuk prehistoric scapula tuh 0,5%. Oh iya. Yeah. Lama banget berarti. Oke, okay, kita coba level 71 dulu. Itu ada dia. Nggak ada lagi. Nope. Tidak ada lagi sepertinya. Gua tidak merasakan ada skeleton di sebelah sana. Oh, ini ada nih. Halo. Tidak ada lagi. Sap ini gue hilangin aja. Boom. Itu dia di bawah. Bone fragment, bone fragment terus. Gak ada ghost fish. Nah, ini dia. Bone fragment lagi. Monster Slayer go. Oke. Okay. Monster Slayer-nya komplit 1. Very light piece serpent sword. Oke. Okay. Ini gua enggak perlu sih ada 2 loh.
Nice. Sayangnya tidak ada. Come on, Bones. Gue perlu banyak dari kalian. Tidak ada ya? Nope. Mungkinkah satu ini? Mungkinkah? Tidak sama sekali. Kaboom. Ah, tidak juga. No. Sampai 79 ya. 71 sampai 79 gua keluar dulu, masuk lagi. Ini dia. Lamanya dapetin stone fragment doang. Skeleton, why there is no skeleton here? Yang di sini dulu. Come on. Gue butuh prehistoric scapula. No. Gila, gak ada apa-apa sama sekali. Gak ada juga sih ini. Yaudah. Let's go back. Mungkin besok kita bisa coba lagi. Berapa ratus ribu sekarang kita dapat? Wih, 380.000. Ini yang paling banyak, teman-teman. Dan nice. Mari kita cek apa aja yang paling udah dapat. Ancient fruit wine 150.000, star fruit wine 138.000. Padahal star fruit jauh lebih mahal ya. Blueberry jelly, pickle red cabbage, pickle cauliflower dan lain sebagainya. Wah, lumayan.
Ya, sudah tiba-tiba 1.400.000 saja. Oh, udah mateng nih, mantap. Greetings for Calico from Calico Desert. Ya ada nih sekalian tepanin. Belum. Oke. Okay. Pumpkin. Coba ke pumpkin. Mix seeds ini mending gue taruh sini aja kali ya. Oke. Mungkin nggak gue bisa bikin nih masnya dua kali ya. Coba deh. Melon mask. Alright, kita udahin dulu. Kita coba langsung menuju ke sini. Nah, tapi ini gue taruh dulu deh. Energy drink gue gak perlu. Oke, kita coba lagi ke level 7179. Ini kita pakai ini. Entah kenapa si dia speednya 2 kali lipat lebih cepat ya. Karena kita pakai kopi juga. Di sini aja. Oke. Okay. Gua sambil beli bom lagi yang banyak. Seratus saja cukup. Oke. Okay. 100 bombs. Ada skeleton. Bone fragment. Ah, gua kira itu kepalanya jadi scapula, ternyata tidak. Juga masih belum dapat juga. Mungkin kita pakai ini.
Ada lagi nggak dia? Gue kira cuman untuk tempat persembunyian doang, tapi ternyata dia tidak menambah spawn rate dari musuhnya ya. Hanya memancing mereka saja. Hanya memancing mereka dari tempat persembunyian, tapi tidak menambah berapa banyak. Okay. Bom dulu. Bom sini. Bom situ. Bom sini. Oh, di bawah ada. Susah sekali. Mungkin gue perlu kopi lagi kali. Nice. Ah, tidak ada lagi. Udah sebanyak ini skeleton, tapi tidak ada yang memberikan gua skapula satupun. Waduh. Mungkin kita udah membantai lebih dari 50 skeleton hari ini. Tidak ada. Nothing. Nada. Ada lagi nggak di bawah? Sayangnya tidak ada. Oke, keluar dulu. Kemudian kembali lagi ke level 71. Iya. Oh, ada banyak sekarang. Asik. Semoga ada satu aja. Satu aja. Prehistoric Scapula. Gue hanya perlu satu Prehistoric Scapula. Sayangnya tidak. Susah banget dapetinnya. 11 sana nggak ada pasti. Ya sudah. Oh, ini banyak. Mantap. Ayo dong. Berikan aku. Berikan aku. Berikan aku. Prehistoric. No pula. Kosong. Historik no pula. Mana bone fragment doang. Kadang-kadang gue merasa kesal sendiri nih, sebanyak ini. Is my luck really this bad? Buka dulu jalan.
langsung mati. Tidak ada sayangnya. It's too bad. Ada sini. Oh, there's a Skelly. Where are you, Skelly? Give me your scapula. Gak ada sama sekali. Padahal gue udah ngasih makanan yang ada lucknya tinggi ya, tetap aja. Ada satu karakter itu yang selalu bilang bombardment, bombardment. Gue lupa tapi dari mana. Sayang ini habis. Espresso lagi dan spicy eel lagi. Leave the mine. Ada banyak. Bones, 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 bones. Tetap aja nggak ada. Dari Krusty Spoon udah perlu, Bone Sword tidak perlu lagi, Ghost Fish juga nggak perlu. Mari kembali lagi. Hop, go to the deep mine. Banyak nih. Coba ada bone fragment doang. Mana skapulamu? Skapulamu berterbangan tapi nggak ada yang utuh, nggak ada yang prehistoric. Another bone sword. Rotten to the bone. Tidak ada. Ini lo, bom sedikit sini, bom sedikit sana, dan bom semuanya. Banyak banget ya bone sword. Gila, nggak ada. Keluar dulu. Oke, beres. Banyak nih, asik. Inikah dia? Tidak sama sekali.
Nada. Gue mau ambil yang. Oh, gue kira ada tangga di sini, ternyata tidak. Nice. Gak ada. Nothing, nothing, nothing. Hop. It's getting late. Ayo, tinggal satu nih. Sayangnya tak ada sama sekali. Ya, kita keluar aja. Leave the mine. Saya keuntungannya dari sini adalah gue bisa ngambil ini gak sih? Gue dari reward. Oh, ini dia. Napalm ring. When you defeat an enemy, they explode. Nama burglar's ring. Oh, ini dia. Gue perlu yang ini sebenarnya. Nah, itu dia. Ya, mungkin kita akan mencoba kembali dengan burglar's ring. Siapa tahu bisa lebih banyak drop rate-nya. Iridium vampire. Ini dia, bulger. Tidak dulu. Coba gua cek sebentar. Skeleton bone node. Dari bone node juga bisa ya. Atau artifact spot dari cinder sap forest juga bisa. 3-6%. Oke, mari kita coba. Salah. I'm going to visit town today. Okay. Be careful, be careful. Ini harusnya bisa masuk sini. Ada yang mateng kah? Deng, deng, deng. Masih belum sih. Nope, belum ada yang mateng. Gue akan mencoba untuk dapetin ini kali ya. Kayak Ginger Island dulu. Ginger Island. Thank you.
Oke, gue akan coba pakai spicy eel untuk meningkatkan drop rate. Gimana kalau pakainya? Top. Bone fragment fossil leg. Sayangnya tidak. Not what I needed. Skeletal hand. Palm fossil. Sayangnya tak ada. Oke. Okay. Kita bang dulu aja. Ya, nggak ada lagi. Tak ada lagi yang bisa ku berikan di sini. Kita ke farm dulu. Sedangkan kita berusaha untuk mengembangkan si ancient fruit farm kita. Nice, ini ada banyak. Oke, kita mungkin bisa bersihin dulu yang ini. Cuma 15. Oke. Selesaikan dulu seperti banana banana in pajamas. Oke. Gua mengecek satu key mission dulu, baru kemudian gua akan balik lagi sana. Key crop. Oh, ini dia. Ini kita bisa nih. Mm-hmm.
pineapple seeds. Entah kenapa dia ngasih banyak pineapple seed ya, karena kita pakai, karena kita pakai ini apa itu namanya si burglar ring. Oke. Panen dulu yang banyak. Baru kita kembali lagi ke Stardew Valley. Ini gue simpan dulu sini. Ada lagi nggak? Oke, bisa. Find them, grow them, propagate them. Oke. Ini gue selesaikan dulu aja. Wah, gagal total hari ini. Oke, teman-teman, kita akan akhiri dulu untuk kali ini. See you again tomorrow and have a good one. Bye-bye. Not a good luck.